Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sobat GG. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview bonsai iprik, ya, bahan bonsai iprik yang telah saya los tadi dengan di dalam pot. Nah, ini usianya lumayan sudah cukup lama. Udah sebesar lengan hampir. Nah, ini rencananya mau saya kawinkan dengan kimeng, ya. Nah, di sini akar-akarnya sebagian sudah saya buang, ya, tinggal sisakan sedikit. Ini diikat supaya nempel. Nah, rencana bonsai iprik ini bahannya akan saya potong segini, ya, lalu segini, ya, dan dipotong ini di sini kan saya okulasi dengan kimang. Nah, bagaimana prosesnya kita lihat selanjutnya, ya. Namun yang belum subscribe silahkan tekan tombolnya di bawah video ini, ya. Yuk kita lanjut ke proses eksekusi pemotongan dahan. Oke, kita mulai. Ini sudah saya potong, ya, akan disambung dengan kimeng sini, sini, dan sini. Nah, bahan sambungan ipriknya saya sudah punya, ya. Ada 3, 1, 2, 3 rafia dan plastik. Oke, kita mulai saja. Thank you.
sobat gigi hasil dari okulasi ya, sambung pucuk. Nah ini maksudnya dikasih plastik biar tidak layu kalau kena sinar matahari ya, karena cuacanya sekarang ada panas ada hujan, jadi biar tidak layu. Dan semoga ini akan jadi. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan cara okulasi ini bisa menambah ilmu buat kita semua ya. Oke, diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.